Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anda di luar sana? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nampaknya kita dah sampai ke episod yang keberapa dah hari ni. Wuih, banyak dah. Ya. Tak terkira dia episod lah orang kata kan. Macam mana kita nak cakap ya, anak-anak dan juga rakan-rakan guru di luar sana, hari ni kadang kita melakukan kesalahan dengan cuba memahami dan mendalami sebenarnya apa itu hukum DM. Apabila kita menyebut hukum DM, kita terlupa bahawa sebenarnya ada peraturan DM. Dia sebenarnya sebutannya lah peraturan DM yang dikenali juga sebagai hukum DM. Baiklah anak-anak juga rakan-rakan guru, belum tonton dah ada yang dislike. Hai, lucu betul lah awak ya. Okey. Baiklah anak-anak, kita alu-alukan kehadiran orang yang datang-datang awal-awal tadi. Kita ada Witness, Warren kat situ. Kita ada Kurma Madu. Hai, salam sejahtera. Hai, Esther. Kita ada Alia Maisara. Alia Masara. Kita ada Nashikin. Kita ada Goh kat sini. Morgana, Cikgu Padilla. Ya, Cikgu Padilla mengucapkan tahniah kepada semua yang menghadirkan diri pada malam ini. Ya, kita ada Cikgu Hadijah juga di situ. Kita ada Aswarya. Ya, kita ada Cikgu Yahya di situ. Assalamualaikum semua. Zuraida Sulaiman, hukum bukan sebarang hukum ya. Bagi gelak sikit kat situ, bagi faham baik-baik. Nah. Okey. Ya, Cikgu Padilla kepada semua, hukum Dayang Maharaja. Ha, dengar tu. Dayang Maharaja. Ha, kalau ikut Cikgu J punya formula, apa dia? Dita mata. Dita mana? Menerang. Dita yang menerangkan dan diterangkan. Itu kita akan tengok. Satu, kenapa benda ni berlaku. Okey. Salam PDPR semua. Waalaikumsalam. Family Rugaya lagi ya. Mimi, Alija, Dia, Lim Yen, Aisyah, Nur Ashura. Kita nampak kat situ kan? Ramai lagi yang kita dah nampak kat sini. Yang terakhir sekali ialah ZX Daniel Hakim. Wah, Pasha. Join cok. Wah, nak berapa orang ke apa ni? Okay. Baiklah anak-anak, kita mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. Bagi yang beragama Islam, yang bukan beragama Islam, berdoa adalah agama masing-masing. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, anak-anak, orang kata apa? Tak sedaplah kalau kita tak nak pakai apa? Kalau kita tak nak pakai whiteboard. Ya, kita tak pakai papan putih. Jom. Kejap je. Tak susah. Okey, kita tengok apa? Dayang Maharaja. Cikgu Padilla tu kan? Okey. Peraturan DM. Anak-anak, kita jangan tuliskan dia kosong. Kita mesti ada tanda sempat. Kita jangan tulis DM sahaja. Kita tulis hukum DM. Dia dekat-dekat situ, hukum D-M. Cara tulisan ni kalau kita cakap hukum DM. D tolak M tu. Okey? Jadi apa sebenarnya unsur itu? Diterangkan ni menerangkan. Kita ambil contoh lah. Contoh paling senang nak cakap kan? Kita kata diterangkan rumah. Rumah ni kayu. Nampak? Kayu ni menerangkan rumah tu. Rumah tu diterangkan. Nampak tak? Kita cakap rumah kayu itu kepunyaan Cikgu J. Tapi tak ada bila kata kayu rumah itu, tak boleh. Nampak? Dia akan jadi macam tak sedap lah bila diterbalikkan sebenarnya. Jadi maksudnya benda tu sangat jelas di situ. Kalau contoh lain kita katakan telur. Putih telur. Putih telur bukannya telur yang berwarna putih. Putih telur tu menerangkan putih telur.
putih telur tu yang dalam tu. Kalau kita kata telur tu, ni putih telur. Nampak? Kuning telur, putih telur. Pisang goreng pula. Pisang goreng kan bukannya goreng pisang. Yang diterangkan di situ ialah pisang goreng. Bukannya diterangkan goreng. Kalau yang ini diterangkan warna putih tu. Bukannya yang menerangkan diterangkan telur tu. Nampak? Di sini yang diterangkan itu rumah. Kita tengok apa yang diterangkan. Nampak tak? Kita kena faham begitu anak-anak. Kita lihat apa yang diterangkan. Di situlah baru kita cuba memahami apa sebenarnya hukum DN. Kalau kita katakan, contoh. Bas mini. Bas mini, mini ni kecil kan? Bas kecil. Dia tak jadi kecil bas. Jadi kalau dia katakan mini bas, dia biasa kekeliruan berlaku apabila cuba terjemahkan dalam bahasa Inggeris, di situ akan berlakulah kekeliruan. Faham ya anak-anak eh? Kalau kita katakan bas mini. Bas mini. Mini ni kecil. Takkan dia cakap kecil bas kah? Kecil bas kah adik-adik sayang? nampak kan kan sedih? Maknanya anak-anak kita melihat kepada itu. Kita katakan kertas ujian. Kertas ujian. Sekarang ni kita nak menjelaskan ujian tu ke kita nak menjelaskan kertas tu? Kalau dia kata nak terangkan ujian, dia akan jadi ujian tengah tahun. Nampak? Kalau dia nak terangkan kertas ni betul, dia tak akan jadi ujian kertas. Nampak kan? Dia tak akan jadi ujian kertas. Dia jadi kertas ujian. Nak menerangkan apa? Nak menerangkan kertas itu. Faham ya? Jadi anak-anak, apa dia anak-anak, cikgu-cikgu semua, kita nak melihat kepada unsur yang diterangkan. Biasanya unsur yang diterangkan ini menjadi inti. Inilah dah. Inti. Inti yang diterangkan. Okey? Faham ya? Terbaik dari ladang. Baiklah anak-anak cikgu-cikgu guru. Kita fahami di situ dan jelasi, fahami satu-satu. Baiklah kita lihat kepada pembentangan. Nampak? Okey. Nampak? Bicara ilmu kita ialah terokai inovasi bahasa Melayu. Kita ambillah idea Cikgu Padilla tadi. Dayang Maharaja. Dia bukan jadi Maharaja Dayang kan? Dayang Maharaja. Dicintai bukan mencintai. Wah gitu. Falling in love. Again, kita perlu dicintai bukannya mencintai. Faham ya? Kalau nak bermulakan detik kata hati itu, biarlah diri ini dicintai bukannya mencintai. Okey eh? Mulakan dengan dicintai. Rasa diri ini dihargai, rasa untuk dicintai, barulah kita ini belajar untuk mencintai. Faham ya? Yang mana datang dulu anak-anak? Dicintai, baru kita mencintai. Bak kata orang orang yang romantis-romantis kan, sayangilah orang yang menyayangi kita, bukannya orang yang kita sayang. Maknanya boleh gunalah kat situ. Maknanya kita perlu dicintai dulu, barulah kita mencintainya. Wah, hai ni cikgu, cikgu je bercakap sebagai Dr. Lavanda. Okey, baiklah anak-anak juga rakan-rakan guru. Hari ni bukan kita nak belajar bercinta, tapi kita nak belajar dicintai dan mencintai. Okey, baiklah anak-anak juga rakan-rakan guru, kita lihat baik-baik. Perkara yang cuba kita bawakan hari ni ialah okey, DM. Peraturan DM bererti urutan kata. Urutan kata nama yang diterangkan di mendahului kata nama yang menerangkan. Unsur yang diterangkan ialah kata inti. Inti yang kita nak lihat apa sebenarnya. Okey, manakala unsur yang menerangkan ialah kata penerang kepada yang lazimnya berkedudukan selepas kata inti.
Ya, Cikgu Rozia, Doktor Cinta hari ni. Macam kita nak katalah tadi kan, kalau kita nak makan pisang goreng, kita nak cerita pasal pisang ke kita nak cerita pasal gorengnya? Kalau kita nak tengok pasal putih telur, kita nak tengok pada telurnya ke kita nak tengok pada putihnya? Jadi anak-anak, jadi kita perlu melihat kepada inti. Inti perkara yang nak diceritakan di situ. Faham? Okey. Kemudian contoh, baju kurung. Nak bercerita tentang baju, bukannya kurung tu. Bukannya kurung tu. Nak cerita tentang orang Melayu. Ya, orang Melayu. Bukan nak cerita pasal Melayu punya orang ke. Okay. Klinik bahagia. Bukannya bahagianya klinik itu. Okay. Jadi kita dapat nampak itu. Baju kurung, orang orang Melayu, klinik bahagia. Dia ulang-ulang pula kat situ. Nampak sangat copy paste kan. Tak apa anak-anak. Yang lainnya situ adalah guru sains. Lampu minyak, burung gagak, wah di burungnya di situ ya. Okey. Kemudian kita lihat pula jika tidak dipatuhi. Okey, jika tidak dipatuhi akan menghasilkan bentuk yang salah. Bentuk yang demikian boleh berlaku apabila kata inti berkedudukan mengikut kata penerang. Kita lihatlah tadi contoh-contoh. Menteri Perdana. Dia sebenarnya kepada Perdana Menteri. Presiden naik sebenarnya kepada naik presiden. Jadi yang kepada itulah yang betul. Bukan pejabat ibu kan? Bukan ibunya pejabat. Ibu pejabat. Okey. Pembantu penyelidik. Naik chancellor. Timbalan pengerusi. Nampak kan? Boleh ambil. Ini berlaku kekecualian. Kekecualian kerana macam juga ejaannya mantap tu. Jadi ini ialah perkataan yang telah mantap ejaannya di menerangkan tu datang dulu sebelum diterangkan. Jelas kan? Terdapat juga antara frasa nama yang aturannya ternyata melanggar hukum DM. Tetapi telah diterima pakai. Perkara ini dianggap kekecualian. Okey, perkara yang tadi telah dianggap kekecualian. Perkara yang kita cakap tadi tu. Ya anak-anak ya. Yang inilah kekecualian dia tadi ya. Okey, faham ya? Okey, ini semua ni dianggap sebagai kekecualian ya. Okey, faham dah kat situ. Tak ada masalah. Jom kita masuk latihan. Sila kenal pasti perkataan yang mengikut hukum DM yang salah. Dalam ayat-ayat di bawah dan betulkan. Jadi anak-anak dan juga rakan-rakan guru di luar sana, saya nak mencari ejaan, bukan ejaan, hukum DM yang betul. Nombor satu. Jom kita buka. Jom kita buka. Kita melihat apakah. Okay, kita melihat apakah ejaan yang salah di situ. Mengikut hukum DM-nya. Dah lihat dah contoh-contoh tadi kan. Ya. Namanya Nova Zura Sabri mengatakan di situ. Ya, penyelidik pembantu. Sebenarnya ialah pembantu penyelidik. Ada lagi yang lain di luar sana. Jom kita lihat. Ya. Satu, pembantu penyelidik. Ya, Cikgu Azno. Ya, nampak di situ. Ya, penyelidik pembantu, pembantunya. Ya, Louis Lim Juming. Itu cara yang betul. Ya. Maknanya di situ anak-anak. Tengok anak-anak. Kita perhatikan arahan. Hari ini saja baca arahan dulu tadi. Kita tengok anak-anak. Jika dalam jawapan yang anak-anak dan juga rakan-rakan guru, sila kenal pasti perkataan yang mengikut hukum DM yang salah. Maknanya anak-anak, dalam arahan itu akan membawa dua perkara. Satu ialah kenal pasti, bermakna kita kena keluarkan yang salah dan tanda sempang yang betul. Ataupun keluarkan yang salah, anak panah yang betul. Faham ya? Terbaik dari ladang. Jadi kita tengok yang pertama ialah pembantu penyelidik. Terima kasih. Tanya-tanya tepukan diberikan. Cahaya dari pondok Mak Salmah. Cahaya dari pondok Mak Salmah hanya diterangi minyak lampu. Apa yang betulnya di situ? Salah tu kan? Minyak lampu, lampu minyak. Ya, Fuzaini. Minyak lampu. Apa nak terangkan di situ? Bukan minyak tu kan, betul tak? Yang diterangkan di situ ialah lampunya. Okey.
terbaik. Tahniah. Aswarya, hari ini cikgu dedikasikan nama awak di situ, Aswarya. Aswarya suka makan goreng pisang yang dimasak oleh ibunya. Ha, jadi apa yang kita katakan di situ yang salah? Ya, goreng pisang salah. Yang betulnya ialah kita sedang menceritakan pasal apa? Ha, ya, Nisha. Nisha, pisang goreng. Ah, okey, tanya. Bagus Hadija, Cik Hadija ya. Rosia bagus, goreng pisang salah tanda sempat dash pisang goreng ya. Tanya. Wow, gotop. Ya, bagus. Saya terlupalah nama ejaan Aswarya. Saya ejalah Aswarya Rai tu kat situ. Okey. Nombor 4. Kita tengok ya. Pisang goreng tadi tanya. Bangunan yang tersergam indah itu pejabat Menteri Perdana. Menteri. Nak terangkan apa? Bangunan kan? Bangunan Perdana. Perdana Menteri itu sebab apa? Kita ikut yang kekecualian tadi ya. Perdana Menteri mengikut kepada kekecualian. Tahniah. Nampak tak? Bila kita mengubah soalan bagi guru-guru, kita mesti ada campuran yang kekecualian dengan perkara-perkara yang biasa-biasa. Okey. Pasukan pemantauan itu hanya dari pejabat ibu sahaja. Hebatnya ibu kamu. Kan? Betul tak? Hebat buka ibu kamu tu. Ya? Hebat betul ibu kamu. Pasukan pemantauan itu hanya dari ibu pejabat sahaja. Tanya. Nampaknya anda dah semakin bijak ataupun memang bijak sejak Azali lagi. Jadi kita simpan ceritanya di situ. Baiklah anak-anak. Ibu pejabat kan? Ibu pejabat tu betul. Tahniah. Okey. Okey. Bilik Mika. Bilik Mika sentiasa. Double lah. Maaf lah ya. Nanti edit lah ya. Okey. Bilik Mika sentiasa sejuk sejak ibu menggantikan pendingin hawa. Nak cerita tentang hawa tu udara kan? Udara. Pendingin hawa. Kesejukan tu kita ceritakan ya. Pendingin hawa. Ya. Okey. Makanan yang bergoreng itu lebih enak apabila dia cecah. Cecah tu sikit je. Sikit je cecahnya tu ya. Okey. Okey. Kemudian kita letakkan tu. Sos cili eh. Bukan cili sos. Awak ceritakan cili. Aku cili kan mulut kau ajak lagi. Ya. Yeah. Menerangkan sos itu. Bukan? Menerangkan cili. Cili apa? Cili sos. Jadi dia kata apa? Sos cili. Nah, kita nak makan dengan apa? Cicah dengan sos. Bukan cicah dengan cili. Nampak tak kat situ? Nampak tak anak-anak? Nak makan makanan bergoreng tu. Sedap nak makan, nak cicah dengan apa? Takkan awak cakap, tolong ambilkan cili tu, nak cicah. Aku cili mulut kau nanti. Faham ya? Maknanya logik anak-anak, fikir baik-baik. Apa yang dulu di situ ialah unsur yang diterangkan. Perkara yang kita nak. Nampak ya? Perkara yang kita nak. Apa yang dia nak dekat situ? Sos. Bukan dia nak cili ya? Aku cili mulut kau nanti dia. Sama juga dengan sos tomato. Sos tomato. Apa yang kita nak? Sos. Bukan yang kita nakkan tomato. Okay. Jawapan yang terakhir di situ nampaknya bagus. Hebat anak-anak didik kat sini ni. Bagus cikgu-cikgu hari ini ni. Bersemangat betul ya. Yeah. Kertas ujian. Kalau dia nak menerangkan ujian, okey, cuba kita imagine ya, kita imaginasi bayangkan. Jika dia nak terangkan ujian, dia jadi ujian pertengahan tahun. Itu ceritanya di situ. Nampak? Tapi sekarang ni cerita ni dia nak cerita tentang kertas ujian. Bukan dia nak cerita pasal ujian. Dah faham ke situ? Okey anak-anak, beri tepukan. Ya. Terbaik. Tahniah. Betul kan? Anda layak dapat ini hari ini. Apanya? Ya, minilah mama. Tahniah guru-guru dan rakan-rakan murid. Jom kita tanya diri kita. Adakah kita telah subscribe channel Cikgu J? Angkat tangan letak di dada. Dah subscribe channel Cikgu J ke belum? Kalau belum, klik subscribe kat bawah tu. Siapa yang belum menyertai kumpulan Cikgu J? Jom kita ikuti kumpulan Cikgu J. DM kat saya melalui channel Cikgu J. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Ya, terbaik. Nampaknya
Ya, alhamdulillah. Tanya. Terima kasih. Ya, siapa yang belum subscribe channel Cikgu Cik? Klik kat situ. Perhatian kepada murid-murid mendengar rendah dan guru-guru mendengar rendah. InsyaAllah, esok malam saya akan adakan satu teknik menjawab bahagian karangan. Fokus kepada force charge dan juga PIK. Iaitu fokus kepada karangan pendek dan PIK. Mungkin kita ambil dalam 1.5 jam. Okey, besok malam insyaAllah jam 8.30 ataupun 8 sehingga jam 9.30 malam ataupun ke 10. Okey, jadi untuk murid-murid mendengar rendah tingkatan 1 hingga tingkatan 3, jom cikgu-cikgu besok bawakan anak-anak, bawa anak-anak nak pergi mana? Nak pergi mana? Dekat channel Cikgu Cik. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Cik. Itulah tanda kasih sayang Cikgu Cik pada anda. Baiklah anak-anak. Kata laluan hari ni dah tak sabar nak sijil. Buka dulu sijil. Saya buka dulu sijil. Okey, kata laluan hari ni ialah hukum DM. Wah, hukum DM. Okey, hukum DM ya anak-anak ya. Okey, yang tak jumpa lah. Mana dia link cikgu? Cikgu Cik, link tak ada, link tak ada. Link ada dekat komen ni. Ha, dah letak dah. Lah, dah nak habis ke? Amani? Okey, baiklah anak-anak dan juga rakan-rakan guru di sana. Waalaikumsalam dan salam sejahtera. Dah habis dah, ya? Baiklah, itulah link untuk dapatkan sijil. Alhamdulillah, kita tak cukup. Tak cukup lah. Biar pendek tapi ilmunya enggak cukup. Okey. Okey, ingat ya, nak terangkan apa? Kertas, bukannya ujian. Jadi kertas ujian. Nak terangkan apa? Pisang, bukannya goreng. Jadinya pisang goreng. Nak terangkan apa? Putih telur tu, bukannya telur putih. Jadi putih telur. Benda senang. Kita tengok apa yang cuba untuk diterangkan dan kita menerangkan benda tu. Baik punya lah. Okey. ZX mendep. Okey. Suguna, ya, sama-sama kasih. Jangan lupa ya, subscribe channel Cikgu Cik. Subscribe sekali je. Like lah banyak-banyak video. Untuk, saya ulang ya, untuk guru-guru mendengar rendah dan guru-guru murid-murid form 1 sampai form 3, esok Cikgu Cik akan berikan kepada anda khusus dari ladang terbaik, ladang ternak, lembu-lembu New Zealand. Esok ada teknik menjawab bahagian B, saya bawakan khususnya kertas peperiksaan 2019 untuk melihat bagaimanakah itu. Dan kita akan bersama dengan satu kaedah baru, lagu baru untuk menulis laporan. Okey. Okey dia, sama-sama kasih Farzana, bye Iman, Sugu, okey, Shazril, Aizan. Jom ajak rakan-rakan lain subscribe channel Cikgu Jin supaya anda terus dapat yang terbaiknya. Okey, ya, yeah, Noh Haslina, Halimatun, Siti Nohaliza. Main-main ada artis ini. Ya, yeah, Nur Fazana, ya, yeah, Sharifah Mestura, Suguna Rizki. Kemudian kita ada Mimi, kita ada Haziq Lima Bestari. Sekolah mana tu, Zik? Ya, yeah, Aishwarya, ya, yeah, Cikgu Aznul. Ya, Aishwarya, Sabriya, Cikgu Rozia. Kampung saya kat kampung New Zealand. Ya ke Cikgu Rozia? Kampung New Zealand kau dekat New Zealand betul tu. Janganlah panggil-panggil sifu, kita masih lagi seorang biasa yang melahirkan murid-murid yang luar biasa. Tapi kali ini bukan saja melahirkan murid-murid, anda juga akan menjadi luar biasa baik. Tahniah. Ya, Cikgu Lagia, Alhamdulillah. Cikgu Padilla, okey, Dayang Maharaja kita. Okey, Halija. Okey, Alhamdulillah, Rizki, Hafizah, Haikal. Kita ada Fakiha, kita ada Putri Adriana, kita ada Nur Syahada, kita ada Puspa Laili. Hai Cikgu Puspa. Kita ada Rosia sekali lagi, Felda New Zealand, faham tak? Dah agak dah. Orang faham ya. Okey, Siti Asma, ya, Cik Umi. Ya, Daniel Hakimi, apa kata laluan? Hukum DM. Hukum DM bukan sebarang hukum ya, Cikgu Zu tadi. Ya, Akasya Daniel, sama-sama kasih. Putri Huda, kata laluan sijil ialah hukum jarak DM. Semuanya huruf besar. Tak ada sempang. Okey, itu dia Amani dah bagi dah.
Ya, Fazal Zulkifli, Hasina Edros, anak-anak yang mana pernah mengikuti channel Cikgu J untuk setiap nota, buatlah nota-nota anda dengan cantik dan kemas, ya. Alhamdulillah. Ya, Zaidan, Maran, ya, Rozia, sama-sama kasih. Gita, apa kata laluan? Hukum DM. Ya, Normala Awang, sama-sama kasih. Ya, Nur Yazi, alhamdulillah cikgu, semalam saya ada exam dan saya dapat 68 markah, terima kasih. Oh, terima kasih kat saya. Mungkin ada sedikit sebanyak membantu anda, Nur Yazi. Alhamdulillah. Lepas ni naik lagi markah tu, eh? Ni insyaAllah, ya. Yeah. Terus dapat markah ke? Oh, auto, eh? Oh, objektif, eh? Okay. Tulis blog ada ke cikgu? Cik? Ada. Blog cikgu ialah jalinunus.blogspot.com. .com.my. jalinunus.blogspot.my. Tapi lama dah tak aktif, tapi sebab bahan yang terakhir masih lagi boleh valid lah pakai sehingga anda. Okay. Okay, dia Masya. Ah, sweet dream, ya. Yeah. Wow, flawless cikgu cik hari ni. Nampak tak ni, ha? Bumbang-bumbang jambang flawless apa? Anak baba ni. Anak kita lah. Aduh, yai. Okay. Ya, yeah, cikgu Zuraida. Okay. Nampaknya kita dah habis, eh? Kita dah habis. Alhamdulillah. Benda mudah, tak perlu kita nak banyak-banyak lah, eh. Faham, ya? Kita refresh balik anak-anak dan rakan-rakan guru. DM ialah diterangkan-menerangkan. Ingat, apa kita nak tengok? Kalau kita nak tengok kertas, kertas ujian. Kalau kita nak tengok ujian, ujian pentaksiran. Settle. Benda mudah. Kalau kita nak tengok pisang, pisang goreng. Bukan goreng pisang. Kalau kita nak tengok kedai, kedai mutu. Bukan mutu kedai. Okay? Faham, ya? Benda mudah. Kita nak tengok apa yang kita nak tengok tu. Okay. Terkenang lah Cikgu J je nanti. Yeah, awesome, Cikgu Wan. Tahniah. Okay, Rizky, alhamdulillah. Anda juga the best. Okay, Gita, kurma madu, terima kasih. Walaupun ringkaskan ada slide-slide saya tadi, ambil, buat nota. Ya, Cikgu Umi. Bagusnya ada bapa ikut bapa mengajar. Ya, yeah, tu namanya anak bapa namanya. Okay. Ha, ya. Yeah. Tunggu Cikgu Umi punya 999 tak ada hari ni, ya. Ha, Daniel, game dulu. Tak apa, dah dapat ilmu kan? Api main game. Ah, jangan hilang ilmu tu, ya. Okey. Cikgu, apa kata laluan? Akasha, apa kata laluan? Hukum DM. Ya, yeah, itu dia kata laluan yang masih belum dapat lagi. Hukum DM. Semua besar dan jarak, eh. Okey. Nampaknya kita telah pun sampai ke penghujungnya. Anak-anak juga rakan-rakan guru, saya mohon ampun dan maaf anda yang ada terkasar bahasa dan terkasar bahasa dan tersilap kata. Saya mohon jadi 10. Alhamdulillah. Minta ampun dan maaf seandainya sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT dan kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Ya. Cikgu, saya nak tanya. Kalau saya tengok video yang cikgu buat sebelum ini, boleh dapat sijil lagi ke? Ya, boleh. Saya tak tutup. Link sijil tu sentiasa dibuka, Wan. Boleh. Boleh, betul, tak tipu. Tapi tarikh tu diupdate ikut tarikh masa awak tonton lah. Okey, anak-anak, jika anda dapatkan video sijil daripada YouTube cikgu yang cikgu awak tonton, awak bagi tahu guru kelas awak. Cikgu, saya tonton video YouTube, ini ada sijil, saya nak claim untuk e-pembelajaran. Macam inilam lah, dapatlah tambah buku nilam awak, macam gitu ceritanya, ya. Yeah. Okey, cikgu Flora Jamun, terima kasih Syahiran, Nur Syahiran. Okey, alhamdulillah. Ingat peringatan mesra yang terakhir bagi murid-murid menengah rendah esok, jangan tinggalkan. Okey, nak tahu kan PIK, cikgu nak lukis kat whiteboard cikgu, lepas tu anda nak memahami. Oh, banyaknya, ya. Yeah. Anda nak faham kaedah menulis karangan pendek, anda nak faham karangan panjang, awak nak faham kaedah dan cikgu bawakan kepada anda esok. Ha, kita bawakan satu formula untuk kaedah menulis laporan. Ha, okey. Ya, Gita. Cikgu, saya dah isi link, ya, Gita. Bila isi link, anda cek semak dalam. Dah submit, anda semak dalam inbox. Jika tak ada, dalam spam. Jika tak ada juga, anda isi semula. Ha, okey. Cikgu, nanti cikgu kat sekolah bagi ke
Si Jin. Awak isi tu, awak isi tu. Eh, awak isi tu, lepas tu awak bagi kat si Jin tu kat cikgu sekolah awak lah. Ya, cikgu Ngatimah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Daniel Hakim, awak bagi tahu cikgu kelas awak. Awak bagi tahu cikgu, cikgu ni CJ saya jadi ikuti YouTube. Saya nak claim e-pembelajaran. Isilah e-pembelajaran. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi insyaAllah esok bagi murid-murid mendengar rendah, bagi murid mendengar atas, ada yang jauh ujian ke, refresh balik tengok video-video yang sebelum ini eh, untuk kita fokus bagi mendengar rendah juga. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye. 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 Bye.